Pertama saya bergabung di YouTube tahun 2017. Awalnya cuma iseng, pengen apa, menyimpan foto-foto sama video-video anak-anak. Istiqomah LS Channel Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Istiqomah MS. Hari ini saya sangat bahagia sekali dan sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sendiri dan sudah enggak kebayang. Pertama kali saya itu enggak kebayang menjadi YouTuber. Pertama itu saya kepinginnya video dan foto-foto anak istri saya untuk dokumen agar nantinya dia setelah dewasa bisa melihat kenangan-kenangan di TK bersama teman-teman dan ibu-ibu. Terima kasih yang tak terhingga keluarga, teman-teman seperjuangan di TK dan teman-teman sesama YouTuber pemula. Pertama saya bergabung di YouTube tahun 2017. Awalnya cuma iseng, pengen apa, menyimpan foto-foto sama video-video anak-anak. Terus setelah itu cuma upload, nggak ada aktivitas lain. Setelah kemarin itu pas pandemi COVID mulai Maret 2020, itu awalnya pandemi, anak-anak kan belajar di rumah. Kita nggak boleh tatap muka di sekolah, kita belajarnya daring. Nah, dari situ ini saya inisiatif membuat panduan-panduan belajar buat anak-anak di rumah untuk belajar lebih mudah dan bisa nanti orang tua mendampingi di rumah. Awalnya itu saya share di grup kelompok belajar. Setelah saya share di kelompok belajar, kemudian saya upload di YouTube. Pertama itu enggak ada niat menjadi YouTuber, enggak ada sama sekali. Terus lama-lama kok di Facebook itu ada grup namanya YouTuber pemula. Isenglah aku tak ikut di YouTuber pemula. Yaitu akhirnya aku gabung di Facebook YouTuber pemula. Dari situ awalnya aku pengen serius di menjadi YouTuber. Awalnya kita itu sama-samalah saling support, saling membantu. Aku itu mengajukan menjadi partner YouTube itu pada minggu malam itu tanggal 13 minggu malam dini hari, jadi sudah hari Senin. Terus harap-harap cemas aku menunggu itu, kira-kira bisa enggak ya aku diterima dan dimonet. Saya tunggu 1 kali 24 jam, enggak ada berita. Akhirnya sepulang sekolah hari Selasa tanggal 15 Juni saya mendapatkan SMS dari YouTube kalau pengajuan saya diterima. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan teman-teman seperjuangan di TK dan teman-teman seperjuangan di berbangun. Alhamdulillah, bersyukur banget. Keluarga juga support aku, anakku yang paling kecil itu Fatan Afizar Kamil selalu menemani aku. Bukan aku yang menemani, tapi aku menemani dia untuk begadang karena dia sukanya begadang setiap malam. Itu sambil menunggu si Fatan, saya itu belajar itu YouTube bersama teman-teman YouTuber pemula. Dan alhamdulillah sekarang sudah dimonet. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman seperjuangan di TK. Terima kasih kepada teman-teman YouTuber. Dan pertama pengajuan itu saya mengajukan menjadi partner YouTube itu tanggal 13 minggu malam dini hari, jadi sudah hari Senin. Terus harap-harap cemas aku menunggu itu, kira-kira bisa enggak ya aku diterima dan dimonet. Saya tunggu 1 kali 24 jam, enggak ada berita. Akhirnya sepulang sekolah hari Selasa tanggal 15 Juni saya mendapatkan SMS dari YouTube kalau pengajuan saya diterima. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman seperjuangan di TK dan teman-teman seperjuangan di YouTuber pemula, alhamdulillah bersyukur banget. Keluarga juga support aku, anakku yang paling kecil itu Fatan Afizar Kamil selalu menemani aku. Bukan aku yang menemani, tapi aku menemani dia untuk begadang karena dia sukanya begadang setiap malam. Itu sambil menunggu si Fatan, saya itu belajar itu YouTube bersama teman-teman YouTuber pemula. Dan alhamdulillah sekarang sudah dimonet. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman seperjuangan di TK. Terima kasih kepada teman-teman YouTuber dan kepada keluarga juga. Terima kasih untuk supportnya. Wassalamualaikum. Stigma